Wakil Ketua PKK Aceh, Dia RTI Dewati membagi-bagikan masker bagi pengguna jalan dan pengunjung beberapa warung kopi di seputaran Bundaran Lambaru Aceh Besar, Rabu 22 April 2020. Kegiatan sosial itu dilakukan PKK Aceh bersama Dinas Pendidikan dan Pelajar SMK Negeri 1 Darul Kamal. Sebagian besar dari masker ini dijahit langsung oleh adik-adik kita dari jurusan Tata Busana SMK Darul Kamal, ujar dia. Dia memberikan apresiasi bagi pelajar SMK tersebut. Ia menilai apa yang dilakukan para siswa tersebut merupakan bentuk kampanye yang melibatkan anak muda. Harapannya semakin hari semakin banyak orang sadar akan pentingnya memakai masker kepada pengguna jalan, dia bersama para siswa SMK 1 Darul Kamal memberikan masker dan langsung meminta mereka mengenakannya. Sementara bagi pengunjung warung kopi, dia memberikan sosialisasi pentingnya pakai masker untuk mencegah penularan virus COVID-19. Warung kopi atau pusat keramaian seperti pasar menjadi lokasi-lokasi yang kerap dijadikan tempat sosialisasi pentingnya memakai masker. Dia menuturkan hal itu perlu dilakukan untuk memberikan penyadaran bagi mereka yang bergiat di sektor ekonomi. Usai membagi-bagikan masker, Wakil Ketua TPPKK Aceh bersama Dekranasda Aceh Besar juga memberikan santunan berupa paket sembako bagi 114 masyarakat miskin yang terdampak corona serta kalangan disabilitas. Bantuan itu diserahkan secara simbolis di kantor Dekranasda Aceh Besar di Siron. Dia berharap solidaritas untuk berbagi untuk mereka yang membutuhkan baik dari kalangan pemerintah, organisasi maupun pribadi bisa terus dilakukan. Atas bantuan yang diberikan, ia mengharapkan Dekranasda Aceh Besar untuk mengawal, sehingga memang sampai ke tangan mereka yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan.